Halo sahabat, bertemu lagi di channel Kartika's Journal. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai khasiat bawang putih untuk kesehatan. Beberapa waktu lalu, bawang putih ramai diperbincangkan di media sosial karena katanya bisa menyembuhkan virus corona. Namun ternyata itu berita hoax atau tidak benar. Dokter ahli imunologi dan dokter ahli pulmonologi mengatakan bawang putih belum terbukti secara ilmiah mampu melawan virus corona. Meski demikian, selama ini bawang putih dikenal memiliki manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Bawang putih dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, serta mencegah sakit jantung. Untuk kecantikan, bawang putih dapat mengatasi jerawat, membantu menurunkan berat badan dan mencegah penuaan. Dalam video kali ini, saya akan membagikan informasi manfaat bawang putih untuk kesehatan. Mengenai manfaat bawang putih untuk kecantikan, saya akan sajikan dalam video selanjutnya. Sebelum membahas lebih lanjut, sekarang mari kita lihat apa saja kandungan dari bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa sulfur, yakni alin, yang ketika dihancurkan, senyawa tersebut menjadi alisin, yang menimbulkan aroma menyengat pada bawang putih. Senyawa alisin ini dapat menghancurkan pembentukan pembekuan darah dalam arteri dan mengurangi tekanan darah. Kandungan lainnya adalah kalori, karbohidrat, protein, serat, mangan, vitamin C dan B6, kalsium, selenium, serta antioksidan seperti flavonoid, oligosakarida, dan asam amino. Kandungan karoten dan selenium pada bawang putih merupakan antioksidan penangkal radikal bebas di dalam tubuh. Selenium merupakan mikromineral yang bekerja sebagai anti kerusakan dan antioksidan dari sel-sel tubuh akibat zat-zat racun yang merusak sel-sel yang tubuh yang normal. Nah, sekarang bagaimana cara konsumsi bawang putih yang benar, sahabat? Zat alisin dalam bawang putih akan memberikan manfaat bila bawang putih dihancurkan, digeprek ataupun dikunyah, serta diiris tipis-tipis atau dicacah. University of Maryland Medical Center membolehkan konsumsi bawang putih mentah 1-4 siung setiap hari. Tidak dianjurkan konsumsi bawang putih yang berlebihan karena bisa menimbulkan efek samping seperti rasa nyeri dada, sering buang angin, mual, rasa tidak enak di lambung, dan sakit kepala. Pada mereka yang punya gangguan pencernaan parah, konsumsi lebih dari 1 siung per hari juga bisa memperparah kondisi. Pada beberapa orang, konsumsi bawang putih timbulkan reaksi alergi seperti keringat dan kelainan pada kulit seperti kemerahan dan eksim. Bila memiliki alergi, tekanan darah rendah, asma, bisul, masalah tiroid, konsumsi obat, segera konsultasi ke dokter sebelum konsumsi bawang putih mentah. Sekarang sahabat, saya akan menjelaskan mengenai manfaat bawang putih. Pertama, menguatkan daya tahan tubuh. Zat alin atau alisin ini terbukti meningkatkan respons perlawanan terhadap penyakit oleh sel darah putih, serta untuk mencegah dan mengatasi flu dan demam. 2. Menjadi antibiotik alami. Kandungan dialil sulfid dalam bawang putih dapat melawan bakteri Campylobacter penyebab gangguan pencernaan. 3. Mengurangi kadar kolesterol. Bawang putih dapat mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL sehingga bisa mencegah kolesterol tinggi karena kandungan alisinnya dapat menghambat pembentukan kolesterol. 4. Menurunkan tekanan darah. Hasil riset, kandungan alisin dapat menurunkan tekanan darah penderita hipertensi seperti halnya minum obat atenolol. Sementara kandungan polisulfida memperlebar pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, kandungan gamma glutamilisistein mempunyai efek menghambat enzim angiotensin converting yang dapat menurunkan tekanan darah. 5. Melindungi jantung. Bawang putih sebagai pengobatan tambahan menurunkan kolesterol dan tekanan darah sehingga mengurangi risiko aterosklerosis. Ekstrak bawang putih yang dikeringkan mengurangi penumpukan dan mencegah pembentukan plak baru di arteri.
Aterosklerosis adalah menumpuknya lemak, LDL dan zat lain di dalam dan di dinding arteri, sehingga rentan terhadap serangan jantung atau stroke. 6. Menurunkan risiko kanker. Bawang putih mengandung sulfur aktif yang mencegah pembentukan sel kanker dan menghambat penyebarannya di dalam tubuh, seperti kanker lambung, kanker usus besar, kanker usus kecil, kanker kerongkongan, kanker pankreas, kanker payudara, dan kanker prostat. 7. Menjaga kesehatan otak. Turunan karbohidrat dalam bawang putih atau fluart melindungi sel-sel otak terhadap efek penuaan dan penyakit. Bawang putih juga menawarkan manfaat perlindungan bagi sel-sel otak dengan membuatnya lebih kebal terhadap risiko penyakit neurologis seperti demensia dan Alzheimer. 8. Meringankan keracunan. Kandungan dialilsulfid, kandungan sulfur dalam bawang putih mampu melindungi organ tubuh dari kerusakan akibat keracunan logam berat. Bawang putih juga dapat meringankan gejala keracunan seperti sakit kepala dan sebagainya. Demikian sahabat, informasi dari Kartika Journal. Semoga bermanfaat bagi sahabat. Terima kasih sudah menonton video Kartika Journal. Nantikan saja video-video selanjutnya.